Saudara, diduga hilang kendali sebuah bus jatuh dari atas jalan tol Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia dan belasan lain luka-luka. Kecelakaan tunggal bus ini terjadi di kilometer 320 tol Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Diduga karena hilang kendali, bus terjatuh dari atas tol hingga mengakibatkan bus mengalami rusak parah. Selain itu, akibat kecelakaan ini, 2 orang penumpang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Penyebab pasti kecelakaan saat ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Polres Pemalang. Laporan adanya kecelakaan sementara laka tunggal yang kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengutamakan mengevakuasi korban dulu. Ya, sementara korban itu sesuai dengan manifest bus itu ada 23, terdiri dari 1 supir, kemudian 2 kernet. Kemudian di rumah sakit ini, di Comor, rumah sakit Comor ini ada 16. Kemudian di siaga medika ada 3, meninggal dunianya sementara 2, yang lain informasi sementara adalah luka ringan.